والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع كرم في دارين آمين. كأجير فإنه أمين. كأجير seperti أجير، أجير ini pegawai kuli. Ajir kuli orang upahan. Fa innahu aminun, maka sesungguhnya dia juga seorang yang dapat dipegang kepercayaannya. Artinya orang ini ya seorang yang mesti amanah dia. Orang yang terpercaya. Dan nanti ada konsekuensinya orang-orang yang amin. Walau ba'dal muddati aidan, sekalipun setelah satu masa juga pegawai. Artinya setelah dia menjadi pegawai di situ, dia termasuk amin, amanah. Kalau dia memang masih dipekerjakan di situ, terus kerja. Kalau udah enggak, ya udah selesai. Mereka kan begitu. Ya. Ya. Orang yang sewaan. Orang yang nyewa. Ya. Walaupun setelah satu masa. Masa dia menyewa. Dia terpercaya. Yang kemarin itu orang yang nyewa. Ya. Kalau udah rapi masanya, gak boleh dia masih di situ aja. Gak pakai disuruh lagi. Di situ ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, ya, nggak mesti dipulangin, tinggalin aja udah jadi. Ya. Pendapat kedua mengatakan mesti dipulangin, dibilang. Pendapat pertama itu lebih kuat. Yang penting jangan digunakan. Nah, begitu pula seorang upahan, ya. Seorang kuli, ya. Kalau udah masanya selesai, ya udah nggak boleh dia bekerja lagi di situ, nggak boleh menggunakan sesuatu apa-apa yang ada di situ. Fala domana, ya, seorang amin itu berarti maka dia tidak menanggung ala wahidin min huma. Ya. Seorang amin maka tidak menanggung atas satu daripada keduanya. Seorang yang nyewa dan orang yang ajir, nggak nanggung dia. Orang apa, orang upahan, dia nggak nanggung. Kecuali dia teledor, baru kalau teledor maka nanggung. Falawik taro dabatan walam yantafi biha fatalifat. Walami tarok, maka jikalau dia menyewa dabatan akan hewan kendaraan, kuda umpama. Ya, dabah itu kuda, hewan kendaraan. Walam yang tapi biar, dan dia tidak mengambil manfaat dengannya, artinya dia tidak pakai. Fatalipat, lalu dia rusak. Ya. Kudanya sakit umpama. Tapi dia tidak pakai. Awik tarok, atau dia sewa akan dia rumah umpama atau apa mesin lihiyat atau tisaubin untuk menjahit baju, mesin baju, mesin jahit ya, au sabghi atau mewarnai, ya, dia pakai apa untuk mewarnai suatu mesin atau apa gitu. Fatali fa, lalu dia rusak. Ini dia enggak menggunakan ya, dia enggak menggunakan. Untuk menjahit baju dia enggak gunakan, untuk menyapu dia enggak gunakan. Dibiarin aja. Fala ya.
maaf nih. Kalau yang kedua, awik tara'u li khiyatati saubin, atau dia sewa akan dia untuk menjahit baju. Berarti kalau ini digunakan, kalau tadi nggak digunakan. Dia pakai tuh mesin untuk menjahit baju atau sobri, atau dia pakai mesin untuk mewarnai. Fatalipa, lalu mesinnya rusak umpama. Fala yatmanu, maka dia tidak menanggung. Orang yang nyewa enggak nanggung, enggak nanggung kalau rusak. Kita ngontrak. Ketika ngontrak tuh rumah depannya rusak, kita enggak nanggung. Depannya rusak atau apanya rusak, kita enggak nanggung. Sawa'un in faradal ajiru bil yadi amla, sama saja dia sendiri, sama saja sendiri orang yang diupah itu ya dengan tangannya, seperti dia berbuat sendiri amla ataupun tidak. Kan kau adal muktari, ya dia kerja sendiri atau enggak. Kalau dia tidak ada keteledoran menjadi rusak barangnya, maka dia tidak menanggungnya, menggantinya. Kita sewa umpama apa, delman. Kita sewa tuh delman, kita pakai kemudian ya rusak atau kudanya sakit, tapi kita makainya biasa, kita enggak nanggung. Tapi kalau delman dipakai yang bukan aturannya, dipakai buat ngetrek, wow, kakinya semplak, itu nanggung. Begitu. Kayak kamu juga sama di sini. Pintu kamar mandi, wow, 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 jebol, ganti. Kalau ngomong nggak ganti, dosa. Udah dikasih cuma-cuma, bukan dijaga, tapi kamu rusak. Gitu. Apa aja, kamu nggak ganti, dosa. Jangan sampai kamu kelibat dosa. Itu yang membuat jadi ngapal susah, belajar susah, nerima pelajaran susah. Kenapa? Berselimutkan dosa. Jadi nurnya susah tembus. Jadi jauhin, kalau kita belajar ngaji itu biar suci, biar bersih. Jangan ada dosa. Jangan ada dosa. Belajar ngaji enggak seperti belajar bahasa Inggris, matematika, IPA, enggak. Belajar ngaji itu mesti suci, bersih dari kotoran noda dan dosa. Dari noda-noda dosa. Harus bersih. Enggak boleh cacat dari kotoran-kotoran dosa. Enggak bisa. Kamu belajar matematika, kamu maksiat, belajar bahasa Inggris, kamu maksiat, pacaran apa, insya Allah bisa. Tapi kalau ngaji, enggak bisa. Dia masih suci. Kamu main-main umpama. Ngaji main-main. Enggak bisa. Enggak dikasih sama Allah. Sekalipun gurunya hebat, kamunya kagak adab, enggak sopan. Enggak bisa. Jadi mesti suci, mesti bersih. Mengaji itu begitu. Ka'an qa'adal muktari ma'ahu atta ya'mala, seperti bahwa duduk orang yang nyewa ma'ahu bersama ajir umpama, hatta ya'mala, sehingga dia bekerja, berbuat, bekerja si ajir. Ya. Au ahdarahu manzilahu liya'mala. Au ahdarahu, atau ya, muktari menghadirkan akan dia, menghadirkan ajir.
manzilahu, di tempatnya, di rumahnya. Ya'mala, untuk bekerja. Boleh-boleh aja itu. Dan kalau enggak ada keteledoran, maka tidak menanggung. Dia sewa rumah, dia udah nyewa rumah, kemudian dia sewa rumah, dia ya mempekerjakan seseorang, namanya adil itu. Itu ada hukum itu, atau jadi seorang penyewa namanya muktari, dia seorang di situ, dia di situ menyewa orang, mempekerjakan orang, namanya adil. Itu ada hukum itu semua. Illa bitaksirin, nah, kecuali dengan lalai. Nah, kalau lalai, baru dia nanggung. Kayak kamu sama ngaji pun begitu, kalau kamu lalai main-main ngaji, maka kamu tanggung. Apa tanggungannya? Kamu nggak bisa ngaji. Orang-orang ngaji, kamu main-main, kamu bercanda, kamu ngobrol. Akibatnya, nggak dikasih. Paham, boro-boro mau ngamalin, paham aja nggak bisa. Ya boro-boro mau ngamalin, paham aja nggak bisa. Gara-gara apa? Maksiat. Maksiatnya apa? Orang-orang ngaji, kamu ngobrol, itu maksiat sama ilmu. Gurunya, ilmunya dicuekin. Gurunya dicuekin. Marah nggak ilmu kira-kira tuh? Oh, marah. Walaupun kata kamu, gurunya diam aja. Ilmu ngelihat kamu. Ilmu perhatian kamu. Karena ilmu itu makhluk. Yang di pojokan ngobrol umpama, yang di sana ngobrol. Itu ilmunya marah. Ilmu gak bakal dia berdiam di tubuh kita. Ilmu itu gak mau dia bertempat di rumah kita, di rumah kita maksudnya di tubuh kita, karena kitanya enggak sopan kepadanya. Karena kitanya enggak sopan. Itu ilmu mesti sopan, mesti bersih, mesti suci. Tuh teledoran kita. Illa bitaksirin, kecuali dengan lalai. Apapun kalau lalai. Jangan kamu buang-buang waktu. Kayak seperti ini sama dengan kita ngaji. Sama dengan kita ngaji. Kamu main-main namanya taksir. Lalai. Taksir namanya lalai. Marah ilmu. Guru marah. Enggak senang guru. Itu menjadi cacatan. Cacat jadinya, ilmunya marah. Kalau di sini juga sama-sama ya, sebagaimana di sini. Maka ketika dia larang, dia lalai, nanggung. Ganti. Dia sewa motor. Motor malam-malam ditaruh di luar. Lalu motornya hilang. Ganti enggak tuh? Dia sewa motor, taruh di dalam rumah. Rumahnya dibegal orang, ganti enggak? Kagak. Karena enggak lalai, di dalam rumah. Begitu. Jadi apa artinya, Pak? Ketika kita lalai, kita akan tanggung jawab. Sama dengan kamu, umpama kamu ngaji lalai, mana main-main kamu, ngobrol kamu. Kamu itu nanti kamu akan tanggung jawab, dapat akibatnya. Apa akibatnya? Kamu enggak bisa paham tuh ngaji. Boro-boro mengamalin. Enggak bisa paham. Itu akibatnya akan kita tanggung kalau kita melakukan keteledoran, kesalahan.
Maka oleh karena itu jangan sampai kita melakukan keteledoran, kesalahan, jangan. Masa depanmu ada di tanganmu saat ini. Kalau kamu sekarang main-main, masa depanmu akan suram. Susah. Jangan buat masa depan kita suram oleh kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Biar benar-benar, biar sopan, biar adab. Karena kalau orang ngaji itu sebenarnya adab. Kalau kamu suka ngaji tapi nggak ada adab, ngomongnya sembarangan, sikapnya sembarangan, apa bedanya dengan yang lain? Ka'antarokal muftari, seperti orang yang nyewa meninggalkan al-intifa'a, mengambil manfaat. Maksudnya dia nggak pakai, ditabati dengan binatang kendaraan itu. Fatalifat, lalu dia rusak. Misababin, dengan satu sebab. Kan hida min sakfin sakfits sakfis tobli'a. Seperti bahwa roboh atap kandangnya, kandang hewannya atap, alaiha ke atas hewannya, di waktu dalam satu waktu. Lawin tafa'a biha, jikalau dia mengambil manfaat dengannya, digunain maksudnya, adatan pada adatnya, salimat yang dia selamat. Tapi waktu itu hancur umpama, rusak. Ya, dibiarin aja. Jadi kalau lalai nanggung, ditinggalkan seorang yang nyewa mengambil manfaat, lalu dia rusak dengan satu sebab. Ada sebabnya tuh, dia melakukan satu sebab. Dia melakukan apa gitu ya, sehingga menjadi rusak. Nah, dia tanggung karena melakukan satu sebab. Seperti tadi, ya, dia sewa delman, terus dia pacu sekuat mungkin, delmannya pincang, sengklik katanya. Wakaan dolobah, dan seperti bahwa dia memukul akan dia muktari nih, yang nyewa pukul umpama apa? Dia pukul, kalau dia sewa kuda, kudanya dipukul. Aw arkab asqala minhu, atau dia membebani akan dia, akan yang dia sewa itu kuda umpama, lebih berat daripada kapasitasnya. Ganti. Oh, tinggal ganti dosa. Dosa itu nanti akan menjadi celaka. Dosa itu yang akan menjadi celaka. Jangan sampai ada dosa. Hidup sehat. Biasakan hidup sehat. Apa hidup sehat? Hidup tanpa dosa. Jangan berbuat dosa. Jaga sikap. Jaga perilaku. Jangan bicara, ambil keputusan setelah dipikirkan matang-matang. Wala yatmanu ajiran hibzi dukkanin masalah, dan tidak menanggung oleh ajir seorang pegawai, seorang kuli, tidak menanggung lihib zindukain, karena untuk menjaga toko masalah umpamanya. Idza akhadha ghairu ma fiha, apabila mengambil oleh orang lain ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Dia udah jagain sewajarnya, artinya sepantasnya.
benar-benar dia udah jagain tapi masih tertipu oleh maling. Maling kan pintar. Penjaga akalnya 100, dia 200. Pintar. Kenapa lebih pintar? Karena memang ya kerjaannya dia berpikir terus. Qala Az-Zarkasyi, Allahu a'lam.